2021, Senin 22 Februari. Yang saya hormati Wakil Kepala. Hari Sabtu dini hari, Jabodetabek menerima curah hujan ekstrim di atas 150 mm per hari. Kategorinya ekstrim di Jakarta sampai 226 mm. Alhamdulillah, atas izin Allah, biiznillah pada hari Minggu, satu hari kemudian, 99,9% surut. Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak. Kemudian hari Senin dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan bahwa 100% sudah surut. Jadi alhamdulillah hari Senin pagi seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikit pun akibat curah hujan ekstrim pada hari Sabtu yang lalu. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa semua dampak dari curah hujan ekstrim tersebut bisa dikendalikan. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang terlibat langsung membantu saudara-saudara kita yang terdampak akibat curah hujan ekstrim tersebut. Alhamdulillah sampai dengan pagi ini tenda pengungsian masih ada, tetapi pengungsinya sudah kembali ke rumah masing-masing. Fasilitas tenda masih tetap disiapkan, fasilitas kebutuhan pangan masih tetap disiapkan, sehingga mereka masih punya tempat berteduh sambil semua kerja bakti untuk membersihkan tempat yang terdampak oleh banjir.